Oke guys, sedikit cuplikan perjalanan hari ini. Wah, perjalanan menuju Bromo. Jadi ini sudah sampai di jalur utama ke Malang ya, Malang Pasuruan, Pasar Lawang. Di sini juga view-nya juga bisa melihat Gunung Arjuna, guys. Bentar, ini lagi tertutup oleh pabrik-pabrik dan rumah-rumah. Masih bersama Astrea. Wah, itu dia gunungnya, Gunung Arjuna. Jadi ini sudah sampai di jalur Lawang ya. Sedikit cuplikan saja nih guys ya. Dari Gresik mau ke Bromo lagi bersama Astrea. Wuhui. Astrea uhui ya ini namanya. Ada kailik mau kita terabas guys. Ya nggak tahu bisa jadi 150 cc ini bos. Senggol dong lah. Nggak mampu Astrea aku bosku. Masih bersama Astrea seperti pembalap. Oh kan masih bisa. Waduh, mobilnya ratingnya. Untung jokinya ini mantap bosku. Oh ini baterai 3 ini bos. Bisa membututin KLX juga ya. Ini saya bergonceng 2 bos. Jadi agak beban. Meskipun motor tua, tenaga masih muda. Ini sepertinya nanti kita sampai di Bromo jam 1 guys. Ini tadi isi full bensin ya. Isi full karena bensin saya mau habis tadi. Fullnya itu 28.000. Saya isi full. Nanti kalau sampai di Bromo kita lihat bensinnya itu masih banyak atau sedikit gitu. Karena ini gaspol juga ini. Mesin sudah panas karena cuaca sangat cerah dan sangat panas sekali. Astagfirullah. Ada elop ngirim data. Ini saya sedikit fokus ya, karena jalur cepat bos. Jalan sudah agak menanjak. Temanku ini udah duluan. Biasa kalau CC besar duluan terus, yang tua ditinggal anjay. Jadi ini acaranya sangat mendadak loh guys. Kemarin malam temanku ke rumah ngajakin ke pantai Malang. Terus dipikir-pikir kejauhan gitu ya, karena mendadak juga. Terus akhirnya pilih ke Bromo. Ke Bromo lagi karena ada temanku yang pengen ke Bromo. Ini belum istirahat ini guys. Nanti kita mau cari tempat untuk istirahat dulu. Mesin udah mulai panas.
jaga kesehatan badan dan jangan lupa jaga kesehatan mesin bosku. Waduh, mampu. Kita slow aja bos, reading santuy biasa. Kalau touring kan reading santuy gitu. Dulu waktu ke Bromo itu hujan guys, dan ada sih vlog-vlog cuplikan gitu waktu ke Bromo itu waktu hujan. Jadi jalan sedikit hujan, ya kita berteduh gitu. Dan di sini sekarang cuacanya cerah panas. Seharusnya kalau perjalanan itu enak hujan gitu ya, mesin dingin. Kalau gini kan, waduh, cuaca panas, mesin panas. Kasihan juga mesinnya. Ini kita di Cenghu, Cenghu. Ya, wah, ini sudah sampai di Cenghu, guys. Kalau pulang nanti bisa putar, mau keliling Cenghu, karena kan ini satu jalur, guys. Wah, lampu merah di bawah terik matahari. Pelolongan tadi kalau. Gaspol aja bosku. Nanti kalau udah di hampir sampai mau rehat aja. Saya juga belum makan. Tadi bangun jam 6, berangkat jam 8, belum makan itu guys. Nanti kita mau cari tempat makan-makan dulu. Tolong apa ini? Apa lo? Neng Jumar tau? Neng ngombe goblok. Tunggu ngombe cok. Oh, enggak larang Jumar tai. Are pagatan kan? Iya. Pelolong lu. Ya wis. Jaman lah yo. Monggo kan iso. Tutun di ngono kan yo. Cewek desa ketemuan ngono. Tapi wedine kok. Karena sinyal yo. Ono bro gua. Kukira ada apa, ternyata orangnya haus. Alhamdulillah mendung sedikit. Kalau gini kan enak, nggak panas. Kalau mendung itu enak guys, kalau perjalanan bisa reading santuy. Nah ini ada yang sama ibu tercintanya ini guys. Aduh, pakai CB ya. Kok macet ini?